Pemirsa, berbagai peristiwa kriminal terjadi di tanah air, antara lain pria ditangkap di rumahnya di Tangerang lantaran menanam ganja di halaman belakang rumah. Rumah warga di Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. Sumber api berasal dari korsleting dari kamar tidur. Meski tak merembet ke rumah lain, kebakaran membuat warga panik. Dua kelompok remaja tawuran menggunakan senjata tajam di ruas Jalan Haji Nawi Raya Cilandak, Jakarta Selatan. Tawuran diduga akibat saling ejek di media sosial. Selama tawuran, arus lalu lintas terganggu. Dibakar api cemburu, pria serang mantan pacar kekasih di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menyerang pakai senjata tajam saat korban dan mantan kekasihnya berboncengan sepeda motor. Ibu pelaku menangis saat pelaku dibawa ke kantor polisi. Dua pria saling adu jotos di pusat perbelanjaan di Makassar, Sulawesi Selatan. Perkelahian berawal saat seorang pria tak terima anaknya ditegur pria lain dengan suara keras di wahana permainan anak. Aksi kedua pelaku menyulut kemarahan seorang ibu lantaran perkelahian terjadi di depan anak-anak. Polisi menggerebek rumah di Kabupaten Tangerang, Banten. Pemilik rumah menanam tanaman ganja di halaman belakang. Pelaku berdalih menanam ganja untuk konsumsi pribadi, bukan diperjualbelikan.